Bos gua yang nyuruh. Polisi menangkap artis Saipul Jamil di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat 5 Januari 2024. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Harvida mengatakan, berdasarkan hasil tes urin, Saipul Jamil dinyatakan negatif narkoba. Awalnya polisi tengah mendalami kasus narkoba. Kapolsek Tambora, Kompol Doni Agung Harvida menjelaskan, pihaknya hendak menangkap seseorang di dalam sebuah mobil yang menjadi target operasi. Saat mobil diberhentikan dan digeledah, ternyata ada Saipul Jamil di dalam mobil tersebut. Kebetulan, kita tadi pengamanan seseorang, ternyata di dalamnya ada Saipul Jamil, kita masih dalami, kata Doni kepada wartawan Jumat 5 Januari 2024. Karena berada di dalam mobil dengan seseorang yang menjadi incaran polisi, akhirnya Saipul Jamil ikut diamankan. Polisi, kata Doni, tengah mendalami keterlibatan Saipul dalam kasus narkoba tersebut. Doni mengatakan Saipul Jamil diamankan bareng asistennya. Polisi sudah melakukan tes urin dan hasilnya negatif, tapi asistennya positif. Benar, kami amankan. Kami menangkap mobil, ternyata di dalam itu ada Saipul Jamil sama asistennya, ujar Doni saat dikonfirmasi. Sudah kami cek urin, Saipul Jamil negatif dan asistennya positif, imbuh dia. Kendati demikian, Doni belum merinci terkait penangkapan tersebut. Dia menyampaikan polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat Saipul Jamil duduk di busway atau jalur Transjakarta dekat halte Jelambar. Beberapa orang yang menggunakan jaket hitam dan helm memegangi tangan Saipul. Penyanyi dangdut itu pun tampak memohon-mohon dan enggan bangkit dari posisi duduknya. Naik kakinya. Pak, tolong Pak videoin, Pak. Naik ya.
Atau polisi mana lo? Polres. Bang, cari ya, Bang ya. Iya, iya, iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.